udah bit. Nah, untuk Bangka Belitung ini kita ada target sekitar 4.909 pasien yang divaksin. Jadi target itu kita bagi di 46 titik. Kita bagi di 46 titik. Ya, sebab sedangkan di Bangka Selatan ada 13. Nah, sesuai dengan arahan Presiden dari pagi kepada kita, diharapkan kita bisa meningkatkan 2 kali lipat. Nah, ke depan dengan 2 kali lipat berarti kita akan menyiapkan sekitar 86 titik lagi di seluruh Bangka Belitung. Stok vaksin tidak perlu khawatir, karena saat ini stok vaksin ada 73.500 dosis di Bangka Belitung. Untuk yang AstraZeneca, Sinovac, dengan AstraZeneca ada 4.590 dosis. Warga asing dia harus menunjukkan kitas ya, tercatat. Kalau warga negara Indonesia KTP manapun boleh. Boleh. Ya. Ini tidak terbatas karena vaksinasi ini secara nasional ya. Kendalanya itu adalah masyarakat masih belum semuanya percaya dengan vaksinasi ini. Kita nanti kita targetkan 1.120 orang. Ya, termasuk dengan media ini diharapkan mempromosikan, mempublikasikan kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat jangan takut divaksin. Kita harus mencapai herd immunity, ya, imunitas secara keseluruhan kita punya 38%. Target 70%. General, satu lagi general, ini kan baru 38%. Hingga kapan ya waktunya sampai ke 70%? Mengharapkan harapan Presiden akhir tahun ini selesai. Akhir tahun ini harapan beliau. Tapi mudah-mudahan bisa terlaksana. Ini vaksin yang keberapa, Bu? Ya, baru yang pertama kali. Pertama kali ya? Iya. Yang dirasakan apa, Bu, setelah divaksin? Segar lah badan, rasa enak. Tapi belum ada efek, Pak? Belum ada apa-apa. Tahu di sini ada vaksin? Ada, gimana, Bu? Informasi ya, di Bank Papan, Bersa Bansal. Ada vaksin di sini ya? Jadi. Ada vaksin di sini. Jadi kebetulan dari pasar langsung sengaja ke sini? Ini sekitar kurang sampai 20 menit lah. Tadinya datang ke Puskesmas, kata orang Puskesmas datang di itu pas pagi pertama. Iya. Berapa orang ya yang ikut? Yang ikut 3 orang sih dari sini. Keluarga semua ya? Iya, keluarga. Oh, kesehatan? Kesehatan ya? Iya, kesehatan. Jauh dari COVID? Iya, benar. Jadi enggak, sama sekali enggak. Sama,